Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Amma ba'd. Tamam, alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dapat bertemu dan juga memulakan siri kuliah di sini. Yang pertama, saya mohon maaf kelewatan biasa federal bila dia ni sikit dia akan tak boleh bergerak lah. Dan saya ingat kenal lah kat saya. Kenal ha? Nama. Cuma pertama, saya nama seperti mana ketahui lah, dia bukan kunyah, dia nama ismul haqiqi. Itu nama haqiqi, ini bukan kunyah. Nama Abu Hafiz dia nama sebenar lah. Dan apa lagi, saya punya first degree di UIA di dalam bidang Quran dan Sunnah. Saya menyambung master saya di School of Oriental and African Studies, University of London, dalam pengajian hadis juga. Dan sekarang saya menyambung PhD saya di USM, attachment dengan UIA, dan insyaAllah akan habis ni akan mengajar di UIA semula. Lagi mah, saya juga adalah salah seorang daripada panel kajian di dalam Majlis Fatwa Negeri Perlis. Dan saya tak tahu sama ada ia sesuai tidak, tapi inilah style pakaian saya. Saya tidak menjadi biasa dengan apa. Sebab saya tak belajar negara Arab. Tapi cuma kadang-kadang kita pakai lah jangan Arab juga kan. Cuma sebab kadang-kadang di Malaysia ada tabu tu. Kan, dia bila dia ni dia jadi macam, dan kita akan menilai orang berdasarkan pakaian sebelum daripada ilmu dia. Jadi itu hak masing-masing lah, ini negara demokrasi. Sebab dalam PhD saya gabungkan antara kritikan terhadap teks dan juga political science. Jadi kalau saya punya mengajar ni berbaur politik tu benda biasa. Sebab hari-hari dia deal, saya menulis dan sebagainya dalam PhD saya. Kita deal dengan teks-teks hadis dan juga political science. Cuma apabila Uncle Nick dia minta ataupun cadangkan saya buat kuliah di sini, saya ada satu macam, kami dalam IQ di Selangor, kami ada buat program kelas persijilan joint venture dengan IDT Brother Lim Juisun. Dan antara perkara yang saya suka untuk melihat in future adalah orang yang belajar sunnah ini dia benar-benar menjadi orang yang cekap di dalam ilmu. Dia bukan sekadar datang dan mengisi antara masa lapang. Okey. Satu, mungkin dia muda, dia frankly speaking lah. Cakap total. Dan saya dalam ilmu hadis sekalipun, bukan semestinya kita nak kata datang-datang tu hati dah jadi sangat ikhlas, tak. Dia bukan, kita ni bukan datang sebagai malaikat, tak. Dia manusia. Kata al-Imam Syamsuddin Al-Zahabi rahmatullahi alaih, dia kata kami datang ketika belajar hadis sebab belajar hadis ketika itu, ketika zaman dia pada kurun ke-8 adalah macam hari ini profesional. Orang panggil, tanya budak-budak nak jadi apa, nak jadi doctors, nak jadi engineers, kan? Itu sebagai satu lambang profesionalism yang sangat tinggi dalam masyarakat. Dan kalau kata kerja lain tu dia hormat juga, tapi dia tak ada setinggi itu diangkat. Jadi kata Al-Zahabi, kami dulu masuk belajar ni sebab tu lah, sebab orang semua belajar nak nampak hebat.
Akhirnya bila dia dah masuk dan dia belajar hadis, dan dia telah pun dapat keikhlasan yang telah pun apa dia pelajari sepanjang daripada dia belajar, dia belajar hadis Az-Zahabi. Jadi ini mungkin proses yang datang, dan orang kenal sunnah ni banyak jalan lah, banyak tingkap dia masuk. Ada yang memang dia belajar tentang akidah, ada yang belajar tentang bid'ah, ada yang dia belajar tentang banyak benda. Dan satu perkara yang saya suka ingatkan, di pada mana level generasi, mungkin di sini yang agak apa lebih senior, saya cakap benda yang sama. We need to stop discussing on bid'ah dan serabut dalam benda ni. Bukan bermaksud kita tak bagi, tak cakap langsung benda tu, tak. Sedangkan kita ada, bukan ada satu warna ataupun dua warna, hitam dan putih, banyak benda lain. Dan kita, we are wasting our energy on benda-benda tu lah. Sekejap lagi nanti dalam kuliah aku akan tanya ustaz tentang apa, tahlil macam mana. Kita jadi letih macam tak ada benda lain. Sebab tu saya cadang benda sangat technical. Kita ada ulumul Quran, kita akan bincang tentang bagaimana didokumentasikan Quran. Nanti Quran yang kita baca ni adalah hasil daripada kerja yang sangat rumit. Tapi kita tak pernah apa nak tahu macam mana ia disusun, adakah dia wujud dengan baris, bagaimanakah Zaid bin Thabit ketika dipanggil oleh Abu Bakar, ketika itu dia masuk dalam rumah Abu Bakar dan dia melihat Umar ada di situ. Semua detail itu dan banyak benda. Sebab tu kenapa kita punya gerakan dakwah, kita nak belajar tentang sunnah dia tak pernah habis. Ada orang pergi mengajar disebabkan orang suka tengok dia melawak. Kan? Ada pelawak yang apa profesional, macam senario dulu, tutup kedai dah. Sempat sampai bila kreativiti tu ada? Orang buat lagu, kan? Kadang-kadang dia datang kuliah dia, orang tanya dia, "Oh, sedap dia menyanyi." Habisnya idea dia nak mereka lagu, habislah. Tetapi kita ada satu, kita panggil khazanah sumber yang takkan habis. Di sini juga apa Ustaz Abdullah Yassin mengajar tafsir. Dalam berapa tahun mau habis? Akidah. Ataupun even dia sendiri mengajar tafsir, terkenal dengan tafsir dia. Untuk mengajar macam mana? Saya di Gombak, since daripada saya degree saya mengajar tafsir. Apabila kita baca Quran satu part, dan apabila kita habis tafsir, ia bukan sahaja dalam isu tajwid. Nanti dia akan ada tentang hukum hakam, dia akan ada tafsir yang dipanggil tafsir bil ma'thur, tafsir berra'i. Itu semua nak habiskan satu jilid, katakan tafsir Al-Quran Al-Azim oleh Al-Hafidh Ibn Kathir, mau makan berapa tahun? Kadang-kadang kita pergi dulu sebelum kita habis. Bermaksud sepanjang hayat dia non-stop. Jadi orang kata dia ni cakap banyak sangat modal. Memanglah, sebab modal kita. Saya takkan datang sini untuk mengajar tuan-tuan dan puan-puan untuk menyanyi. Kalau nak menyanyi, kita kata pergi ke karaoke, nyanyilah sepuasnya, semahu-mahunya. Bukan masukkan dalam benda-benda yang tak sepatutnya di dalam agama. Jadi benda ini agak teknikal. Dan kita tak apa, dia walaupun dia kayuh lambat, asal sampai lah. Benda-benda yang agak teknikal. Dan benda tu akan sebahagian orang mungkin akan lambat dan akan cepat. Dan kenapa saya suka ambil benda macam ni? Sebab bila dia terpaksa berfikir dan pening, setengah orang dia marah, "Pening ustaz mengajar macam ni." Selama ni tak pening pun, tak cerdik-cerdik pun kan? Sorry masalah ya. Bukan di sinilah, tempat lain bila dia marah kita mengajar. Bila dia kata, "Perbincangan ustaz ni pening." Ada tempat saya mengajar, qadi daerah minta supaya saya berhenti. Qadi tu, dia kata, "Ustaz ni mengajar pening," kata dia, mengelirukan. Saya kata, "Kalau qadi pun pening pengajian Islam, macam manalah hang boleh jadi qadi?" Betul tak? Betul. Kalau semua benda pening, we need to stop from being pening. Apa benda di universiti, you tak boleh nak bergerak. Cuba tanya medical doctors, adakah ketika dia belajar, "Alhamdulillah, saya masuk kelas tu kira tengok kali pertama masuk kelas A star. Tak ada.
dia tak tidur, dahlah kerja, apa belajar pun tak ada life, kerja pun tak ada life. Semua pening, migraine dia dan sebagainya. Kerana peninglah kita berusaha untuk dapatkan kehidupan yang lebih baik. Kita nak keluar daripada masalah itu tadi. Jadi bila kita pening, dan saya pun kalau hari itu mungkin menyebabkan kami dah tak boleh nak masuk dah, tak apa kita berhenti, kita buka sesi soal jawab. Saya datang adalah untuk menambah ilmu saya. Wallahi, saya pun mengajar buku ni pada apa, setiap Khamis di Empang Putih bersama dengan surgeons dan specialist. Mereka pun mengajar. Level specialist. Ha. Antara yang agak mencabar untuk saya bersilat mengajarnya adalah dengan mereka. Every single detail, saya dah jangka dia akan tanya soalan ni. Memang dia akan tanya. Dalam hati saya ketika saya baca teks tu, kata Sagi dia akan tak angkat tangan lah doktor ni. Ada 2-3 orang yang memang cekap. Dia tahu bila dia nak masuk tanya soalan. Sebab saya belajar dan dia tahu, kita saya tak boleh jawab, saya balik saya buat rujukan. Saya buat rujukan. Next session kita bincang. Saya bukan pemegang kebenaran dan juga semua benda. Al-Imam Malik 20 soalan yang dia boleh jawab. Paling tinggi 7. Katakan saya nak dibanding dengan Imam Malik, dekat lagi langit dan bumi. Ha. Jadi kadang memang antara sebahagian sarjana Islam, dia memang ajar supaya semua soalan yang ditanya tu jangan jawab semua. Pertama, ia boleh membawa kepada riak, satu. And the second thing adalah, selama mana kita boleh nak jawab soalan itu, kita boleh buat comparative studies on that particular question. Kita tahu apa pandangan sekian, apa mutaqaddimin, apa mutaakhirin, apa di kalangan para mazahib, mazhab-mazhab yang empat, di mana yang clash pada isu tersebut, kita boleh terangkan, orang boleh faham. Sebab itu belajar agama makin lama kita kena makin cerdik. Kita belajar makin tak cerdik, baik tak payah buat kuliah. Nak struggle datang sini, bukan saja saya main daripada Melawati ataupun apa, yang nak datang pukul 10 pagi sharp untuk duduk di sini, itu semua masa dan juga apa, usaha. Tapi kalau kita datang tak makin cerdik, buat benda lain lah yang boleh manfaatkan kita. Ha. Apa saja, bukan benda agama pun, benda yang lain. Dan kita tak boleh untuk take for granted. Kita rasa macam duduk sini saya pun dah belajar, apa-apa saya serahkan pada ustaz. Allah Ta'ala akan pertanggungjawabkan kepada diri kita sendiri. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu akan mai datang semula kepada kami dalam keadaan berseorangan, seperti mana kami jadikan kamu dahulu dalam keadaan berseorangan. Maka kita akan berdiri depan Tuhan. Sebab tu Nabi selalu sebut supaya kita mengingati mati. Kita mati, kita akan berdiri di hadapan Tuhan, kita akan berbicara terus dengan Tuhan. Allah sebut dalam surah Abbas, bagaimanalah ibu-ibu yang kat sini sayang anak macam mana sekalipun, dia takkan dapat selamatkan anak dia di akhirat esok. Di sini yang kita boleh selamatkan dia. Kita dapat ilmu, kita balik dan kita ajarkan cara ini macam mana, cara itu macam mana, apa yang agama minta. Perlahan-lahan, mungkin proses itu tidak berjaya dalam kehidupan kita. Kita telah pun mati. Tetapi kadangkala kita tak tahu, selepas daripada itu dia teringat, dulu mak aku pernah kata macam ni, dulu ustaz ni pernah kata macam ni. Dan perjalanan untuk belajar di atas benda yang kita kata kembali kepada Quran dan Sunnah ni, dia bukan perjalanan yang pendek ataupun yang sekejap. Ha? Saya kadang-kadang tempat yang kita sendiri lahir, kita tak boleh bercakap. Kadang-kadang sedih ataupun kadang-kadang kita jadi macam ralat. Saya lahir di Kelang. Dan membesar di Kelang. Tempat yang paling susah saya nak bercakap atas muka bumi ni adalah Kelang. Adalah Kelang. Jadi payah apa kita nak cakap, kita pergilah ke mana seluruh dunia sekalipun. Kenapa Kelang? Kelang sebab kita babi. Susah. Bukanlah kita babi, maksudnya orang tuduh kita, kita babi. Akhir sekali menyebabkan kita pun payahlah nak bercakap, kan? Bila kita minta tahulah, confirm takkan dapat. Kadang-kadang bila yang minta, yang nak bagi tahulah tu lebih
bukanlah katakan lebih rendah, tapi ialah soalan-soalan ni soalan lekeh lah. Kunut subuh tak? Kau ingat dalam agama ni ada kunut subuh saja ke? Lekeh lah kita. Dan kita pun sebagai yang belajar sunnah tu pun perlu stop lah bincang benda-benda yang macam tu. Kita ada banyak benda yang nak. Kadang-kadang kita pun Quran. Sebab tengok walaupun dalam dia ada satu aliran, alhamdulillah, saya pun dalam era hadis, tapi macam penekanan terhadap Quran tu dia agak kurang untuk faham. Bahkan antara benda yang bagi saya ingat yang paling kurang adalah untuk menghafal Quran. Gerakan-gerakan yang mana pun belajar ni, dia bagi kurang hafal Quran. Sebab tu kalau saya mengajar mana kelas tafsir, saya akan mula daripada juzuk 30. Dalam waktu yang sama hafal dulu, kan? Kurang-kurang daripada belakang. Dan surah-surah dia tidak terlalu panjang. Kalau juzuk 30 tu dalam satu session tu 3-4 surah boleh habis. Masuk ke juzuk 29. Okay, mula dengan mursalat, kemudian al-qiyamah. Jadi dalam 1-2 session boleh habis. Jadi sebab tu Quran kita selalu sebut, dan di kalangan para asatizah selalu mulakan dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sebenar-benar perkataan adalah kalam Allah, kitab Allah. Kadang-kadang kita naikkan, alhamdulillah kita sebut, kita tak boleh berlari daripada dua, Quran dan sunnah. Tapi apa, jadi jujurlah dengan diri kita dalam gerakan kita belajar sunnah ni. Kadang-kadang kita yang belajar di bawah tu, dia akan pergi kepada sunnah hadis tu lebih daripada Quran. Kadang bacaan Quran kita pun tidak fasih. Dan itulah yang akan menjadi hadis, juga akan menjadi pembela kita di akhirat. Tapi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dengan sanad yang sahih, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan hadis qudsi, di mana datang kepada Allah nanti dua benda, iaitu Al-Quran dan juga puasa. Al-Quran dan juga puasa. Al-Quran akan hadir kepada Allah dan kata minta supaya selamatkan dia ni, kerana dia tak tidur malam kerana aku. Puasa datang kata kerana dia ini menahan syahwat dan sebagainya kerana aku. Dan Allah kata apa? Berikan syafaat dengan keduanya ini kepada orang tu, Quran. Sebab tu kita perlu Quran ini, benda yang paling dekat dengan kita. Kita mengangkat bila dibacakan Quran. Dan saya pun kadang-kadang saya tengok bila perbincangan hadis tu terlalu panjang dan dia tidak berikan penekanan, kita pun yang mengajar hadis, dan kita pun yang pergi lawan geng-geng apa baca hadis palsu ni. Tapi kita pun perlu imbangkan juga dalam waktu yang sama. Kita banyakkan, alhamdulillah, antara program sebahagian sahabat buat di Baitul Salam, dia ada Tahsinul Quran, dihidupkan balik. Dan kemudian dia ada tentang Tafsirul Quran. Benda itu untuk imbangkan. Dan memang hadis sangat, sebab tu kata di kalangan tabi'in, kita memerlukan Quran, memerlukan hadis, memerlukan Quran. Bukan kerana untuk rendahkan, tak. Sebab Quran dia takkan, Quran dia sangat general. Hadis yang datang memberikan penjelasan. Tapi jangan melihat, jangan lalu hadis sehingga untuk hafal Quran pun tak, memperbaiki bacaan Quran pun tak. Kerana itu adalah pahala yang sangat besar. Kita nak belajar teknikal tentang Quran, tapi saya tak mau kita pun tinggalkan Quran macam itu saja. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasana wal hasanatu bi ashri amsalha, kata Nabi dalam hadis riwayat Tirmizi, bahawa siapa yang baca Quran walaupun satu huruf, bagi dia kebaikan, dan satu kebaikan itu digandakan menjadi 10. Dan tidak ada ketenangan bagi mereka yang baca, yang mencari ketenangan melainkan ketika mereka membaca Quran. Hanya di kalangan ahli Al-Quran, orang yang ambil. Apa saja masalah, baca. Baca. Kadang-kadang kata, apa yang ada? Sebab tu, man lam yadhuq lam yafham. Siapa yang tak rasa, dia tak akan faham. Dia tak akan faham. Sebab manusia dia mencari, dia cuba untuk pergi banyak cara, pergi banyak tempat untuk cari ketenangan. Tapi apabila Allah Ta'ala berikan ketenangan itu bersama dengan Quran. Okey, itu sekadar mukadimah, introduction. Buku Ulumul Quran ni saya jumpa ataupun saya pilih disebabkan dia tak ada banyak penulisan tentang Ulumul Quran. Ditulis oleh dua, saya ingat lecturer UM. Dia mula menulis ni panjang lama sebelum dia dapat doctorate lagi, dia dengan wife dia.
Dan ulumul Quran, kita akan pergi secara detail, adalah dia akan dibahagikan kepada beberapa bahagian. Pertama, konsep ulumul Quran. Kita akan bincang tentang ta'rif ulumul Quran, tentang ilmu bahasa dan istilah tentang ulumul Quran, perbezaan ulumul Quran, ilmu tafsir, usulul tafsir. Dan bahagian yang kedua, itu bahagian B, metod ataupun metodologi pendokumentasian Al-Quran. Ini adalah satu proses yang sangat penting, sebab nanti kita akan di sana akan ada satu bab yang lain juga. Selain daripada pengumpulan Quran, akan ada satu bab dalam hadis yang dipanggil tadwinus sunnah. Dia menjadi satu isu yang besar apabila ketika Quran dikumpulkan, hadis tidak dikumpulkan. Sebahagian daripada penulis barat, orientalis, dan juga mereka yang yang mengambil idea mereka di dalam anti hadis, kerana di barat, terutama di Jerman, ada seorang penulis yang sangat bagus dalam mengkritik Quran. Siapa baca, dia adalah the Jewish, dia berasal daripada Jerman, namanya Gottziher. Dan kemudian idea dia tu diambil dan dibawa ke UK, antara ditulis oleh Sharp. Keseluruhan mereka ini adalah historian. Mereka bukan datang daripada pengajian Islam, kerana mereka telah berjaya meruntuhkan credibility Bible, sebab mereka melalui jalan history, sejarah. Kenapa dia jumpa dengan ini, dan itu semua ada di dalam ilmu hadis. Dan di barat, setelah penulisan PhD oleh Profesor Dr. Mustafa Al-Azami di Cambridge, saya ingat pada 70s dia tulis, dia telah pun meruntuhkan empire pemikiran anti hadis di barat, sehingga hari ini mati. Sehingga pada hari ini mati. Banyak usaha yang cuba ditulis. Sehingga ada satu orang lecturer yang meninggal muda, 40-an, daripada Manchester University, mengkritik. Akhirnya pun dijawab dengan baik, antaranya oleh Wa'il Hallaq daripada McGill University, dalam jurnal-jurnal dia. Menarik. Sebab tu, kenapa agama ini kukuh? Kerana adanya kesarjanaan. Orang cakap, kita jawab. Orang cakap, kita jawab. Dan sebab tu dia tak perlu melayan geng-geng apa benda remeh-temeh yang orang bawahan. Yang bila kita bagi ni, dia akan cakap dengan bahasa-bahasa yang tak standard. Bahasa-bahasa yang kasar. Kita move forward. Tak payah layan, kita ada banyak benda nak bagi orang faham. Pendokumentasian sangat penting. ada dua secara umum, iaitu Abu Bakar pada zaman Abu Bakar dan Uthman. Dan kita akan masuk pada bahagian C, i'jazul Quran. Menarik di sini, sebagai pada i'jaz, iaitu kita panggil mu'jizat Quran. Mu'jizat Quran. Perkara ini sangat penting. Allah Ta'ala memberikan ruang kepada orang untuk mengenali dan juga untuk mendapat hidayah ini daripada banyak cara. Ada orang yang belajar pada generasi awal zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Quran itu sendiri mempunyai mukjizat daripada segi bahasa. Apabila Allah menjadikan dalam bahasa Arab, mereka antara nilai yang terbesar bagi dia adalah apabila dia mempunyai syair. Syair ini bagaikan sihir. Siapa yang belajar bahasa Arab, dia mahir dalam bahasa Arab. Susunan-susunan bahasa itu menyebabkan orang tak mau berhenti daripada dengar. Macam kita, kalau kita sedap mendengar orang berpantun, tetapi pantun kita ni paling banyak 4 kerat. 2 daripadanya dah tak ada makna dah. Kan? Dia ada 4 gerak, 2 ni memang tak ada makna, memang untuk penyedap je. Ya, pembayang dia. Yang 2 ini ada makna, tapi tidak dalam bahasa Arab. Kadang-kadang dia tulis sampai beratus-ratus bait. Sebab tu dia sihir. Dia bagaikan sihir, orang mendengar. Bagi orang yang lain apa mendengar tu, dia yang tak faham tu, dia rasa tak rasa apalah. Tapi bila siapa yang tahu, dia akan tahu nikmat bahasa tu, dia ada sihir dia sendiri. Dia ada sihir. Dan bila Arab pada generasi yang awal, dia bincang tentang bahasa, mereka cakap tentang banyak benda.
kadang-kadang tentang benda-benda bersifat seksual. Seksual. Kadang dia cerita tentang wanita, dia cerita tentang itu, menyebabkan benda itu sama sekali tak masuk dengan prinsip Islam. Jadi bila Al-Quran datang, bila Al-Quran datang, Al-Quran cakap subjek yang sangat limited, tetapi bahasa yang ditunjukkan atau bahasa yang digunakan sangat tinggi. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Quran sebut tentang benda tu. Quran bincang tentang benda tu. Quran gunakan bahasa tu. Sebab tu ketika Dhammad Al-Azdi, dalam hadis riwayat Imam Muslim, Dhammad Al-Azdi, bila Dhammad Al-Azdi dia datang pada waktu haji, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah, bila orang kata bahawa Muhammad ini ada di Mekah, dia ini tukang sihir, dia ini orang gila, jangan pergi kat dia, kamu semua akan terkena. Sebab tu masalah juga, idea Quraisy ni dia ada di pada orang Melayu kita. Ha, di Malaysia orang Islam, jawatan agama. Oh jangan pergi kat dia, nanti terkena. Habis tu awak sebagai jawatan agama yang kawal, takkan jadi takut. Ada sebagai mufti dia kata, "Eh, saya tak boleh pegang baca buku ni, sat lagi terpengaruh." Tu jawatan awak mufti tu. Kalau awak pun tak berani nak baca, bermaksud macam dia kata, dulu isu salib ataupun isu kalimah Allah. Nanti kalau bagi mereka letak tanda salib, anak-anak kita jalan tengok kepada rosak akidah dia. Habis tu yang datang masjid hari-hari tu buat apa? Yang duk pergi tengok dia punya salib pun dah pening. Hebat, maksud dia daripada perang persepsi tu, siapa yang menang? Kristian. Kristian yang menang. There is no such thing as Kristian boleh menang debat dengan kita. Tak ada dalam sejarah dunia ni. Bagi Ahmad Didat, Ahmad Didat pemain dia pun macam tu lah. Saya ada kawan, mungkin sebahagian mungkin pernah dengar cerita kawan saya masa saya buat master. Kawan saya dia buat PhD di Imperial College, buat PhD dalam biology. Dia duduk di Shepherd Bush. Jadi apabila dia nak gerak tu, dia naik bas. Dan yang buat kerja dakwah Kristian di UK ni adalah geng African. Mak Saleh ni tak buat lah. Macam ni apa? Macam kita lah juga. Yang buat geng revert dia. Yang apa ketuanan Melayu ni kerja tak buat lah. Dia jadi pengarah dah. Ha. Yang buat kerja ni kadang-kadang geng-geng yang revert macam Syekh Husin Yi, Firdaus, Lim Juishun, Kamarudin Abdullah. Dia kita pun kita take for granted banyak benda kan. Macam itulah juga. Setiap hari dalam bas tu mamak ni akan ada. Dia kata, "Brothers and sister, please pray to Jesus. He's very kind. He will listen to you. Ask him everything." Dia sebutlah, mamak ni dengar, kawan saya dengar. Sehari, dua hari, seminggu. Dia ni jadi menjawab. Lepas tu dah dia macam awal-awal tu tak maulah gaduh kan, tak maulah tanya. Lepas tu dia tengok hari-hari mamak ni ada, dia kata, "Brother, can I ask you something please?" Dia kata, "Yeah, please." Dia kata, "You got Trinity system in it?" Kata, Trinity kan? "You got Father, you got Son, Jesus, you got the Holy Spirit. Why we need to ask to the Son? Sedangkan, we got the Father. We can bypass him by straightly forward to the Father. For sure, the Father is greater compared to the Son." Dan kawan ni gebil-gebil-gebil, dia turun. Dia tak boleh jawab. Dia tak boleh jawab. Sebab tu kita, dia bukan, kawan tu bukan pengajian Islam. Biology. You sekadar gunakan otak dengan apa, sel-sel otak berhubung. Untuk faham bahawa benda ini sama sekali tak diterima oleh akal manusia. Sebab tu kalau pergi, antara benda yang saya juga suka pergi Ahad, ke tempat saya duduk tu, dia ada beberapa churches kan.
dia ada, dia ada sinagog, dia ada Protestan, dia ada apa Katolik dan juga Ortodox. Kadang kita pergi, kalau Malaysia kafir dah kalau pergi kan. Kita pergi, kita dengar. Dia tak akan sebut tentang keabsahan agama dia. Dia tak akan sebut, dia akan sebut tentang nilai hati, minta kat Tuhan, jangan putus asa, jangan itu. Nilai yang murni. Sedangkan kalau dia buka dalam kitab dia, terkejut dia. Sebelum daripada, dia ada dua. Dia ada Old Testament, dia ada New Testament. Old Testament sangat bengis, sangat jahat. Tetapi bila dia masuk New Testament, dia nampak ada kelembutan tu tadi. Kalau dia baca Old Testament, kira jahat sungguh dah kitab dia ni atau agama dia. Oleh yang demikian, apabila kita bercakap kepada tentang agama, tentang mukjizat, sebahagian daripada orang dia masuk dalam bidang bahasa. Dia masuk dalam bidang bahasa. Mereka rasa bahawa ini nilai. Ada orang yang bercakap tentang mukjizat daripada Quran, daripada sudut perubatan, daripada sudut sains. Daripada sudut sains, Islam telah terkehadapan. Apabila Islam datang, ketika itu Kristian berada pada Dark Ages, kan, di apa, di barat. Sehingga sesiapa sahaja yang menyatakan bahawa, kerana Kristian ataupun church ketika itu menganggap bahawa pusat kepada universe itu adalah bumi, bukan pada sistem suria. Tetapi Quran telah datang, wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Dia cakap tentang semua benda-benda berkaitan dengan falak. Quran dia bukan kitab sains. Tetapi Quran, apabila dia berbincang, dia akan pilih waktu yang tepat. Yang sedang kita bincang ataupun yang para pengkaji, researchers yang jumpa pada hari ini, tidak dijumpai oleh pada waktu dulu. Kan? Tidak dijumpai oleh pada waktu dulu. Hari ini baru dia jumpa. Dan kita tak boleh nak katakan semua dah jumpa. Mungkin 10, 20, 50 tahun akan datang, orang akan menemui sesuatu perkara yang sangat menakjubkan, yang mereka boleh faham dan jumpa pada ketika itu. Allah sebut dalam suratul Qiyamah, Allah kata tentang bagaimana Allah Ta'ala akan balikkan semula. Allah akan balikkan semula kita kepada di hari kiamat. La uqsimu biyaumil qiyamah, wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma'a izamah, bala qadirina ala an nusawiya banana. Kata Allah. Allah kata apa? Tentang hari kiamat. Mereka kata an najma'a izamah. Mereka tanya, boleh ke Allah ni nak pergi kumpulkan balik izamah, tulang belulang ni? Allah ketika dia menjawab, Allah tak kata bala qadirina ala an najma'a izamah, bahkan kami boleh mengumpulkan tulang belulang mereka. Tak. Allah kata apa? Bala qadirina ala an nusawiya banana. Bahkan kami boleh menyusun semula jari. Apa kaitan jari? Smallest. Cap jari. Apabila Allah Azza wa Jal jadikan tau'am, twins, Allah boleh jadikan muka mereka sama. Tetapi membezakan kita apa? Jari. Allah tak kata tentang tulang. Tulang saya dan juga tulang boleh jadi sama. Tapi tidak ada teknologi sehingga pada hari ini boleh menyamakan cap jari. Bala qadirina ala an nusawiya banana, bahkan kami boleh menyamakan balik, menjadikan semula dalam keadaan yang sama jari jemari mereka. Sedangkan benda yang paling susah, kalau katakan nak jadikan otak, boleh. Allah kata dia sangat complicated. Tapi Allah kata apa? Bala qadirina ala an nusawiya banana. Allah sebut dalam Quran juga. Yang ini kalau sebut dekat orang-orang kampung, dia kata apa kaitan dia? Dia pun tak faham. Tapi beri kepada orang yang Allah berikan rezeki ilmu kajian mereka. Sebagai contoh, pakar saraf. Ketika Allah sebut dalam Quran, Allah katakan kami akan julu dan ghairah, kami akan tukarkan kulit mereka ini kepada kulit yang lain setelah kami masukkan ke dalam neraka. Boleh sahaja Allah Azza wa Jal ambil. Kalau simple minded kita, buang masa apa, duk ambil, masuk, betulkan balik, masukkan balik, duk celup dalam neraka, selesai lah. Sampai bila-bila, betul? Tapi kita tahu, kalau kawan kita tu, Allah Ta'ala wala'udzubillah, contoh satu orang yang paralyzed, kita datang, kita pijak kaki dia,
Dia tengok kat kita, gelak hang buat apa? Yang menyebabkan sakit kita itu adalah saraf. Allah masukkan ke dalam neraka benda yang akan rosak, antaranya adalah saraf kita. Dia bukan 100 degrees. Dia melampau daripada tu, mungkin ribuan, mungkin jutaan. Apa haba dia? Bila masuk rosak. Sebab tu Allah kata kami akan naikkan dia semula dan kami akan tukarkan kulit mereka, which is tukarkan tubuh mereka masuk. Sebab tu Allah selalu kata fadhuqul azab. Kan? Allah kata fadhuqul azab. Dhuq ni, dhuq dia bukan rasa. Saya minum ni saya rasa, tak. Dhuq ni kita panggil, contoh kita duduk kat tepi pantai, kita tenang, kita relax. Itu dhuq. Sebab tu dia rasa, dia takkan panggil I can taste the peace, tak. Kan? I can feel. Okay? Tapi dhuq ni dia lebih daripada feel. Dia merasakan kewujudan dia. Kadang bila orang di kalangan para ulama, bila orang maki hamun, kadang dia senyum. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahmatullahi alaih, bila dia kena penjara, Ibn Qayyim mai datang kat dia tanya, kami tengok kau ni tak ada rasa apa. Orang buat macam-macam lah. Takat kita sesat, apa tak bagi ni sikit lah. Dia kena macam-macam. Al-Imamul Bukhari kena macam-macam. Orang tanya kepada Ibn Taymiyah, pasal apa tengok tenang? Dia kata inna bustani wa jannati fi qalbi fi sadri, syurga dan taman aku ni dalam hati. Mereka tak boleh buat apa. Kalau katakan mereka tangkap aku masuk dalam penjara, idza sajanani, dia penjarakan aku, aku rehat. Rehat nak mai kuliah ni, kadang-kadang orang panggil nak bagi alasan ni, nak menipu haram. Nak menipu haram. Nak kata tak boleh lah, saya rasa macam nak rehat. Selagi orang kata ustaz, dunia ini bukan rehat. Oh, cakap boleh lah. Kadang saya balik buat research awal tahun ni di UK balik. Saya balik-balik tu demam, dia viral fever. Saya kata saya tengah wudud. InsyaAllah hari ni kot keluar. Oh, besok boleh kuliah ustaz? Tu dia. Saya senyap, saya tak jawab semula. Adalah common sense sikit. Bagilah rehat seminggu. Baru keluar hospital kan. Kadang kita pun jadi lama-lama kita rasa marah, kita rasa macam dia ni panggil aku tak datang dah. Sebab itu bukan menyebabkan memerlukan anda menjadi orang agama. Jadi manusia pun tahu benda tu. Kan? Jadi nak datang ataupun nak memenuhi tu, kadang kita ada kerja, ada urusan, nak pergi tempat kuliah, kita tak baca lagi kitab ni. Kita bukan jenis orang nak pergi menyembang macam tu je. Takkan sambil drive baca kan? Drive tak. Kadang dia memerlukan malam nak kena baca dulu, study dulu. Jadi itu yang sebab kita telah pun meletakkan standard yang tinggi dalam pengajian agama di Malaysia. Sehingga lepas pada tu, mana-mana orang pun kadang dia takut nak kesebahagiannya tak berani nak rakam. Bila rakam maksudnya ada bukti. Bila ada bukti, orang boleh cari salah. Sebab masalahnya dia tak mau cakap sorry. Bila ada rakaman ataupun tuan-tuan dan puan-puan kata, pandangan ni salah, saya jumpa tempat lain. Tak ada masalah. Ala ra'si wal'in, kata harap. Di atas kepala dan juga mata. Kita tarik balik. Kita bukan nak kata kita mesti betul, tak. Tapi ketika pandangan tu, kita pun akan ada pandangan lah. Sparring dululah. Tengok macam, tak, memang saya tak boleh pergi, memang salah daripada segi. Kita kata, minta maaf, salah saya punya pandangan. Tak ada masalah. Ini sebab tu saya katakan, ini negara demokrasi. Jangan kata, ustaz pun pakai tak macam ustaz. Tu saya tak boleh terima. Kalau macam tu, I raise my case lah kan. Tu tak boleh nak buat apa. Kata Ibn Taymiyah, aku kena tangkap, kena penjara, aku rehat. Aku kena buang negeri. Kan? Sebahagian tu kena halau daripada negeri. Ini kerja biasa, kena halau negeri. Aku pergi melancong. Siapa nak pergi hantar? Siapa nak pergi hantar? Nak pergi hantar keluar. Kita duduk juga kat sini, kadang orang tanya. Ada apa? Yang buat PC lah, gabungan Amin Melayu Islam Nusantara. Dia marah kat kita, dia kata masuk
mereka ni buat rakaman dan kemudian masuk ke YouTube. Dia ingat yang buat tu kerjanya kami yang bimbing mengajar ni. Tu semua kerja Pak Nik. Dia salah kita, dia salahkan kita pergi rakam dan buat masuk kat YouTube. Dia ingat ini zaman 80-an, 70-an. Kadang-kadang bukan kerana rakaman, orang ambil phone pun orang boleh. Kita tak boleh kawan. Dia marah kenapa bawa dan orang lain boleh tonton dan terkesan. Dia mesej, saya jawab balik, dia mesej saya pak cik tu. Saya kata tak ada masalah. Kita buat dialog terbuka. Kan no, kita buat dialog tertutup. Saya tanya ni pak cik. Masa PC tu buat tertutup ke terbuka? Dia kata kita panggil semua. Habis tu ketika kami nak bertahan diri tertutup pula. Kalau pak cik buat secara tertutup kami boleh bertemu secara tertutup. Kalau tadi terbuka, kita buat terbuka. Ini bukan diajar oleh tasawuf. Oh. Ketika maki perleh, kata kat perleh, itu tasawuf aja. Lepas tu saya bagi tu buah kata macam tak masuk pula. Masa pak cik bagi tu, sekanan kiri ada pendekar Melayu. Kan? Dengan tonjok dengan apa semua. Bila panggil berdepan takut pula, takkan pendekar takut. Ha, kanan kiri. Orang tak bagi kita bercakap, orang ni, orang halau pergi tempat lain. Al-Imam Al-Bukhari, dia bukanlah orang yang terkenal pada zaman, pada hayat dia. Dia mula terkenal apabila orang mula mengkritik dia. Kritik. Sehingga bila kritikan tu tak boleh, tak terkena kat dia. Dia mati dalam perjalanan dihalau daripada kampung dia. Hanya kerana permusuhan orang agama. Imam Bukhari anak murid hebat. Hebat. Imam Bukhari datang sebelum lama sebelum Ibn Taymiyah. Sebab tu bila kena ni kita fikir macam tak apalah, kurang-kurang kita tak jadi ikhlas macam mereka. Lalu jalan yang sama ni dapat sikit-sikit kalau ada pahala insya-Allah. Tak apalah. Imam Bukhari mati dalam perjalanannya nak keluar daripada Naisabur. Dia dalam keadaan yang sakit, letih malam tu pada malam hari raya. Malam Idul Fitr. Dia meninggal pada tahun 258 Hijrah. Dia jalan dan dia singgah rumah kawan dia di satu perkampungan nama dia Khartank. Dia baring rehat, dia mati. Al-Imam Al-Bukhari. Kata Al-Imam An-Nawawi, kami menjadi kesepakatan para ulama Islam selepas daripada Quran rujukkan kami apa yang disusun oleh Bukhari itu, yang mati seorang Al-Imam Al-Bukhari. Dia bertembung dengan tok guru dia yang lama. Semua mungkin tahu Muhammad ibn Yahya Az-Zuhli. Muhammad ibn Yahya Az-Zuhli. Dia balik daripada dia pergi haji dengan mak dia dan abang dia. Kemudian nak balik semula ke Bukhara. Dia minta izin mak dia untuk kekal di Mekah nak belajar hadis, nak belajar agama. Mak dia kata okey. Dan dia balik dengan abang dia. Mak dia balik. Sehinggalah dia duduk, dia berjalan ke Mesir, dia belajar hebat dan nama dia tu naik. Budak muda. Bila dia sampai, dia nak balik kampung di Bukhara, Muhammad ibn Yahya Az-Zuhli ni telah pun buat satu apa? Tak apa, press conference lah. Time tu dia buat apa? Dia buat sambutan yang hebat untuk menerima Al-Bukhari balik. Orang kenal Al-Bukhari. Dah dia jaguh, dia mengajar lah. Adalah mungkin banyak isu-isu yang timbul menyebabkan berlaku kecil hati tok guru dia. Kadang benda yang orang mungkin bawa cerita apa semua, kita tak boleh nak buat apa, dah awak nak percaya. Kau akan, you believe what you want. Apabila orang kita bagi tahu pun, awak tak mau percaya, nak buat macam mana? Akhirnya dia telah pun meminta kepada salah seorang anak murid dia yang paling senior, yang dikira sebagai yang paling hebat di kalangan anak murid dia ketika itu, Muhammad bin Yahya Zuhli, ada anak murid seorang, supaya pergi ke kuliah Bukhari, pergi cari salah Bukhari dan kacau dia. Tunjukkan Bukhari ni low lah. Anak murid aku pergi hantar gitu lah. Akhir sekali anak murid itu pergi dan duduk di dalam kuliah Bukhari nak cari salah Bukhari. Akhir sekali sangkut kat kelas Bukhari. Siapa? Al-Imam Muslim.
Al-Imam Muslim dia masuk, sebenarnya dia hantar oleh Yahya Az-Zuhli, Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Dia masuk dan dia duduk dalam kuliah dah. Tiba-tiba dia kata syok pula kelas dia ni. Dan dia telah pun meninggalkan kuliah Muhammad bin Yahya Az-Zuhli disebabkan permusuhan yang Muhammad bin Yahya buat. Sehingga kesan itu pada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sebab dalam Sahih Bukhari, Al-Imamul Bukhari telah pun pernah belajar dengan Muhammad bin Yahya. Dan dia pernah ambil hadis daripada Muhammad ibn Yahya. Dalam Sahih Bukhari kita akan jumpa haddathana Muhammad, menceritakan kepada kami Muhammad. Muhammad tu siapa? Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Walaupun jahat macam mana dia buat kepada Bukhari, orang tanya kepada Bukhari, siapa kau ambil, hadis dia? Apa kata Imamul Bukhari? Dia memang zalim kat aku, tapi bab dia menipu Nabi, dia tak menipu. Objektif. Tapi kalau kita buka Sahih Muslim, Al-Imam Muslim tak ada riwayat haddathana Muhammad. Dia tak riwayat langsung daripada guru dia Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Ditanya kepada dia pasal apa? Kerana aku tak dapat terima apa yang dia buat kepada Bukhari. Sehingga pada satu tahap Al-Imam Muslim ambil kitab-kitab yang dia rekod daripada Muhammad bin Yahya, letakkan di atas keldai dan arahkan keldai itu balik pergi ke rumah Muhammad bin Yahya. Aku tak perlukan. Kerana dia tak dapat nak terima apa yang dilakukan terhadap guru dia Muhammad bin Yahya. Al-Imamul Bukhari Muhammad bin Ismail. Imam Bukhari nama penuh dia Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibnul Mughira Al-Ju'fi Al-Bukhari. Itu nama penuh dia Muhammad, nama dia, ayah dia Ismail, tok dia Ibrahim, Al-Mughira Al-Ju'fi. Al-Mughirah ni Al-Mughirah ni adalah keturunan dia yang tertinggi. Al-Ju'fi, Al-Ju'uf ni adalah, sama ada Mughirah atau Ju'uf, adalah kabilah yang bertanggungjawab mengislamkan moyang dia, yang datang ke Uzbekistan, yang mengislamkan keluarga dia tu adalah daripada perbuatan daripada kabilah Ju'uf. Dan diambil kerana dia telah pun mengislamkan keluarga dia tu sebagai nama keluarga Al-Mughirah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Meninggal pada tahun 258. Dan Al-Imamul Bukhari, ini adalah skrip lama. Al-Imamul Bukhari bila dia datang ke Naisabur, ketika itu gubernur atau mungkin menteri besar dia adalah kira adik-beradik kepada Muhammad bin Yahya. Kan main kroni-kroni ni dulu lama dah. Agama pun dia tak lepas. Muhammad bin Yahya punya abang ataupun adik. Dan dia telah pun mengarahkan supaya Bukhari tidak boleh mengajar di mana-mana masjid. Tak ada, tak boleh. Kira standard lah. Kalau Bukhari mai datang Selangor memang tak dapat. Sebab Bukhari tak mazhab Syafi'i. Memang Bukhari adalah dia mazhab dia sendiri. Sebab tu kata para ulama hadis, fiqhul Bukhari fi tarajumihi. Al-Imamul Bukhari punya fiqah tu, mazhab fiqah dia adalah di dalam sahih dia. Kita tengok dia ada subtopik-subtopik dia tu. Itu adalah menggambarkan pendirian fiqah dia. Kemudian bila tak diberikan, dia pergi berjumpa dengan gubernur di istana. Dan dia kata cakap, aku memang tak dibagi ke? Okay. Tapi aku nak minta surat. Lebih kuranglah dialog dia. Dan dia kata, siapa nak tahu? Dah keluar arahan. Dia kata, berikan aku surat yang mana aku tidak boleh mengajar di sini. Dan ketika aku mati, aku akan selitkan dalam kafanku. Dan ketika Allah Azza wa Jal bertanya kepada aku, aku mewakilkan engkau menjawab kenapa aku tidak mengajar kepada umat. Kan ayat itu pedas. Ayat itu pedas. Alhamdulillah, setakat mana kita berbeza, di Perlis orang masih lagi boleh maki hamun mufti. Ada tempat-tempat, terutama di kalangan geng-geng PAS di sana, memang dia buat. Dan dia maki hamun. Cukup fitnah punya banyak. Kita relax lah. Kita tak buat apa. Kita tak pergi serbu tangkap jenis apa semua. Tapi bila datang kepada premis kita, kita kata yang maki hamun tak boleh. Kepala bapak, kepala otak semua keluar ni kat masjid.
kita kata kalau dia nak mengajak agama secara umum tak ada masalah, tapi pi maki hamun kita tak benarkan dalam premis kita. Dalam premis kita tak ada siapa kalau tiba-tiba dia salat, dia masbuk ke, dia nak kunut subuh, tak ada masalah, kita takkan tangkap. Tapi kalau kita zikir tak kuat, kita kena di sini kan, kita kena. Sebenarnya benda tu benda khilaf. Orang nak buat, bahkan saya kalau mengajar di surah tu masjid, orang nak kunut-kunut, kita kunut. Bahkan siapa pernah salat tarawih dengan saya, bising, panjang sangat, kurang-kurang 15 minit saya kunut. Kurang-kurang 15 minit saya kunut. Bahkan saya kata, kalau tak mampu duduk lah. Duduk. Kalau mau panjang boleh panjang. Bukan isunya. Isunya awak suruh kita hormat. Bila kita buat awak tak, bila dia kata hormatlah perbezaan pandangan, bila kita buat pandangan kita, awak tak mau hormat. Apa dia punya isu suruh hormat pandangan? Awak kata ini perbezaan benda fiqh. Bila orang kata ini bukan ahli sunnah, ini bukan ahli sunnah, dia kata dia pegang satu mazhab sahaja di Selangor, contoh, dia pegang satu mazhab, tak ada masalah. Dia kata itu ahli sunnah. Takkan pegang empat mazhab ahli sunnah tak jadi ahli sunnah? Empat kira tak ahli sunnah, satu ahli sunnah. Maths macam mana ni kan? Lepas tu balik perkataan Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah kata, kalau mereka bunuh aku, aku mati. Dia tangkap, aku rehat. Dia buang negeri, aku melancung. Dia bunuh aku, wa qatli syahadah. Kita bunuh aku, aku mati syahid lah. Aku mati syahid. Sebab tu apa sahaja dalam kehidupan ini, kita dalam sama ada hidupan agama ataupun tidak, isu paling besar adalah hati dan perasaan kita. Kadang-kadang bila ada satu musibah, ada orang bila kadang jumpa dia, saya ni tertekan Ustaz. Kenapa? Saya ada dua pilihan, saya tak tahu nak buat pilihan macam mana. Saya jadi tak boleh nak drive. Saya kata, Allah, awak ada dua pilihan, pilih satu kan ada satu lagi. Ada orang yang tak ada pilihan tapi relax. Sebab apa? Allah Ta'ala berikan dalam hati dan perasaan mereka ketenangan. Ketenangan. Fa'anzalallahu sakinatahu alaih. Apabila berlaku di dalam hijrah, Nabi bukan tak terbeban, tapi Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi SAW ketenangan. Tenang itu yang penting. Orang datang kat kita maki hamun, kita senyum, terima kasih. Ada lagi tak? Kawan tu dia akan lagi tertekan. Sebab tu dia ada kena kawalan. Sebab tu bila dia kata kat kita, kadang orang kata, ni puak-puak ni mentajsimkan Allah, kafir macam ni. Kalau mai kat saya kata, okeylah kafir. Dan kemudian you aim adalah untuk takfirkan saya kan. Sekarang awak telah pun mencapai hajatnya, itu mengkafirkan saya. Saya terimalah kekafiran saya seperti mana dikafirkan awak. Lagi? Kan? Sebab tu bila kita kena charge di mahkamah, kita tak pernah di charge sebagai ajaran sesat. Mereka takkan sangkut punya. Mereka takkan charge di bawah ajaran sesat. Dia akan charge di bawah tak ada tauliah. Sebab bila you kata sesat, you terpaksa untuk tubarihin lana, terpaksa untuk bawa evidence kesesatan tu. Kita bukan ambil suka hati. Bukan saya mengajar kat tuan-tuan dan perempuan ni benda yang saya create sendiri. Oh, buku ni adalah Abu Hafiz tulis. Tak. Dan dia pun quote antara buku. Dia akan tunjukkan di belakang. Dia ada end notes. Dia ada end notes pada muka surat 304 sampai ke belakang. Cuma saya tak minat dengan end note, saya suka dengan footnote. Sebab bila baca dia nak kena ke belakang, dia kena ke belakang. Ini cuba lihat apa nota rujukan. Semua ini adalah buku-buku. Takkan semua ini sesat? Takkan semua ini sesat? Jadi bila macam tu, yang menyebabkan dia takkan boleh untuk tuduh kita sebagai sesat ataupun dakwa kita dengan kesesatan tu. Sebab tu alhamdulillah kita letakkan, kita buatkan benda ini sebagai satu urusan ataupun pelajaran yang tersusun. Ada i'jaz di dalam ni untuk faham. Dan apabila kita membaca Quran, kita menambah iman. Kita membaca hadis, kita menambah iman. I'jaz dia banyak.
apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ada i'jaz dalam hadis, i'jaz dalam Quran ni, saya bagi apa secara umum overview terhadap pengajaran kita, sebab saya, mungkin nanti apa balik tuan-tuan dan puan-puan boleh baca tentang buku ni, dapat idea. Dan saya sangat mengalu-alukan persoalan itu, menunjukkan tanda kefahaman. Nah, tanda kefahaman, dan saya tak adalah one way apa mengajar. Saya pun lama-lama kita akan jadi bosan dan kita pun mengantuk kan. Di mana dalam Quran dan juga hadis dia ada dua konsep. Tak ada. Apa dia? Dia ada dua beza antara i'jaz Quran dan i'jaz sunnah. I'jaz Quran dia ada antara salah satu daripadanya adalah dia ada daripada segi bahasa. Quran memang ada segi bahasa. Allah gunakan daripada awal sampai akhir ada nilai bahasa yang sangat tinggi kerana ia telah disusun oleh pencipta segala-galanya iaitu Allah. Maka apabila ia datang, Quran itu datang, susunan dia sangat cantik. Bila hadis, hadis hampir 80%, 90% ia adalah riwayat ahad. Dia bukan mutawatir, ahad. Walaupun ahad proses filtration yang sangat ketat. Dan dalam hadis, dia tidak semestinya kita meriwayatkan daripada Nabi perkataan yang exactly yang telah pun disebutkan oleh Nabi. As long as makna itu sama dengan perkataan asal, diriwayatkan dengan makna, tak ada masalah. Tak ada masalah. Jadi daripada segi bahasa, dia bukan apa originally susunan bahasa Nabi SAW, melainkan macam doa-doa tu memang disebutkanlah, mereka tak ubah. Tapi kalau katakan contoh ayat itu ada maksud, apa boleh faham dengan ayat macam ni, boleh faham ayat macam ni dalam hadis, tak ada masalah. Itu isu yang yang panjang. Tetapi di dalam Quran, i'jaz dia ada banyak. Ada banyak. Antaranya daripada segi bahasa, antaranya benda yang future yang kita tak tahu dan kemudian difahami. Tetapi di dalam hadis, i'jaz al-hadis adalah apa yang tidak difahami ketika itu, dia difahami selepas daripada waktu kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang sahih akan baliknya negara Arab ini menjadi murujan wa anhara, akan menjadi hijau dan dia akan ada sungai, akan ada hijau dan juga sungai, kawasan Hijaz, maksudnya secara umum kawasan negara Arab. Nah, Hijaz ni kawasan Mekah dan Madinah lah, ataupun kawasan Saudi, dalam Saudi sekarang, akan menjadi hijau menjelangnya kiamat. Siapa yang kata macam tak masuk akal kan? Macam tak masuk akal. Tapi hari ini telah pun mula. Kita idea tu kata mungkinlah dia nak balik. Tetapi dan Nabi kata murujan wa anhara seperti mana pada hari-hari dia yang awal. Nabi sebut dalam hadis tu. Maksudnya pada hari-hari awal memang dia sebelum menjadi padang pasir, dia hijau dan juga bersungai. Hijau dan sungai ini pada logiknya akan menarik kehidupan, sama ada manusia ataupun binatang. Betul ataupun tidak perkara tersebut, benar. Sebab kita tahu mungkin dia ratusan juta tahun yang lalu, betul? Kenapa antara simpanan petroleum terbanyak dunia antara selain daripada Iran adalah di Saudi? Dan kita tahu terbentuknya petroleum adalah daripada tumbuhan, binatang dan sebagainya termendak di dalam kerak bumi selama jutaan tahun. Jutaan tahun. Itu antara salah satu daripada bukti seperti mana yang disebutkan oleh Nabi SAW. Fakta-fakta sains. Dan banyak lagi yang disebut, yang ditulis, memang ada satu bab yang khas, subjek yang khas yang kami belajar, iaitu i'jazus sunnah. I'jaz sunnah tentang banyak benda-benda sains yang Nabi sebutkan dalam hadis yang memang pada hari ini baru dia difahami. Baru dia fahami. Sebab itu kita dalam beragama ini ia kenapa kita berani untuk mencabar. Dan agama ini dia bukan bercari pasal dengan orang. Tapi bila orang cabar kita, kita perlu untuk pertahankan kebenaran kita. Lepas tu Quran kata wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wa'tu syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin. Sekiranya kamu yang benar. Kalau kamu ragu-ragu,
kamu ragu-ragu, Islam dia cabar. Kamu ragu-ragu apa yang diturunkan kepada hamba kami. Fa'tu bi suratin min mithlih, datangkan satu surah yang sama dengannya. Sebelum daripada satu surah, Allah kata buat satu ayat, buat 10 ayat. Allah kata bawa satu surah, kan? Sekiranya kamu benar, dan ambillah bantuan pembantu selain daripada Allah, in kuntum sadiqin. Begitu juga dengan Yahudi. Begitu juga dengan Yahudi. Apabila mereka kata kami adalah the chosen one, the only one, sebab tu yang lain ini adalah hina di bawah daripada kami. Allah kata dalam suratul Jum'ah, Allah kata mereka kata mereka yang terbaik. Fatamannawul mauta in kuntum sadiqin. Mereka kata dalam ayat yang lain, mereka kata nahnu abnaullahi wa ahibba'uh. Kami anak Tuhan dan kami adalah kesayangan Tuhan. Kami adalah anak Tuhan dan kesayangan Tuhan. Simple logic. Sebab tu Quran ini adalah antara cara perdebatan yang sangat standard. Quran kata apa? Okey, nak dakwa, dakwalah. Kau katalah. Tapi ingat, ketika kau bercakap, aku juga boleh bercakap. Jangan kau saja boleh dakwa, kami tak boleh, kita tak boleh bercakap. Engkau saja. Jadi bila berlaku macam tu, Quran kata fatamannaul maut. Ni cita-cita mati eh? Sebab dah tentu kalau engkau anak Tuhan dan engkau kesayangan Tuhan, kehidupan di syurga tu lebih baik daripada dunia ni. Kita makan, sebab ayat selepas daripada tu Allah kata apa? Tentang kehidupan dunia ni, kita sebenarnya setiap hari kita duduk ini adalah bukan menuju kepada kehidupan. Kita pergi untuk mati. Kita memang melarikan diri daripada mati. Itu adalah fakta. Pasal apa kita tidur malam? Sebab kalau kita tak tidur malam, tidur tak susun, akan ada masalah jantung, kesihatan jantung, boleh mati. Pasal apa kita makan? Kita kena elakkan. Sebab kalau kita tak makan, perut kita akan keluar asid. Asid itu akan kena pada dinding. Sebab saya kena luka dalam ulcer. Menyebabkan kalau kita tak makan, walaupun banyak ke sikit, dia menyebabkan kita rosak perut kita. Kenapa kita demam makan ubat? Kenapa kita sakit kita ambil ubat? Untuk mengelakkan, menafikan kematian. Lepas tu Allah kata innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, kata Allah. Kematian yang kamu semua ni lari daripada dia, dia sedang menunggu kamu. Mulaqikum. Macam tu juga Allah cabar kepada Yahudi. Anak Tuhan kan? Kesayangan Tuhan kan? Matilah cepat sikit. Sebab engkau mati, kau akan pergi kepada tempat yang lebih baik. Sebab takkan anak Tuhan masuk neraka, takkan kesayangan Tuhan masuk neraka. Yahudilah yang paling susah nak mati. Nak perang, mesti letak jidar, kata Quran. Letak wall. Berperang dari belakang, dari belakang dinding. Itu yang berlaku di Israel. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Dan dia adalah makanan yang paling baik di dunia. Kita apa, pantang lalu makan tu makan saja. Sebab tu dia ada sistem kosher. Kosher ni dia tak ada, dia sangat bersih, sangat sehat, untuk jangan bagi mati. Sebab Allah Ta'ala cabar fatamannaul maut, cita-cita mati. Sebab engkau mati nanti, kau kan masuk ke dalam, ke dalam syurga. Fatamannaul mauta in kuntum sadiqin. Menyebabkan Allah Ta'ala cabar. Inilah kaedah Quran. Quran dia bukan duduk bersendirian cakap aku benar. Tetapi bila engkau tak bersetuju, tak apa, kita kita dialog. Sebab orang Melayu dia tak boleh perkataan debat. Dia kena perkataan, perkataan dialog. Walaupun akhirnya akan jadi debat jugalah akhirnya. Tapi bila dia tak puas hati dengan kita, dia kata macam-macam. Bila kita nak pertahankan diri, no, jangan. Kerana kami otoriti agama, awak jangan cakap. Kami kata awak sesat, sesatlah. Dia boleh macam tu. Sebab tu pada satu tahap, ini political science, kadang-kadang sekularism ini adalah sangat baik. Kalau cakap kat luar kan, ni keluar. Kan kapis saja. Kita tengok di di barat. Di barat. Islam lebih cepat. Lebih berkembang. Saya ke Munich, saya jumpa dengan satu orang yang jadi aktivis di masjid. Dia kata purata dia islamkan orang sebulan 20. Kata kau belajar mana? Kata tak ada, aku datang ni habis pukul 5 ke pukul 6, balik rehat, maghrib main datang. No?
Sebab apa? Orang datang, dia tak ada masalah untuk datang duduk di masjid, dia dengar. Sebab apabila tak ada orang yang claim status quo. Dan apabila, sebab tu dulu asal demokrasi ni bukan macam apa yang Kamal Ataturk kata, tak. Kita ni kadang-kadang kita dakwa orang lain, kita tuduh orang, kata ini liberal. Liberal apa? Tak solat. Apa punya benda kau ni? Liberal lah kebebasan. Liberal yang salah. Islam, ada tak Islam yang sesat? Ada. Takkan kita nak kata itulah Islam, ISIS itulah Islam. Kita yang itu adalah salah. Antara yang mengangkat isu liberal adalah Umar. Umar marah ketika anak kepada Amr bin Al-As pergi pukul satu anak Qibti di Mesir. Bapak dia tak puas hati ketika dia berlawan kuda. Dia berlawan kuda, kalah anak dia. Dia kata, kami ni anak orang, orang bangsawan. Bapak dia mendengar, bapak dia terus pergi bergerak ke Madinah, tunjukkan benda tu. Umar kata, ambil tongkat aku ni, bawa kepada Amr bin As, suruh Amr bin As pukul balik anak dia. Sebab dia telah pun pukul budak tu tadi. Balas balik pukul. Apa kata Umar? Engkau nak jadikan manusia hamba ketika mana dia dilahirkan daripada perut ibunya dalam keadaan bebas, merdeka, tidak ada sebarang ruang untuk liberal juga. Bila kita buat apa, kita buat sistem undang-undang, kita mengeluarkan. Sebab tu bila orang tanya saya, ini pandangan, semua boleh beri pandangan lah. Adakah mahkamah sivil atau mahkamah syariah yang mana lebih adil? Tak adil. Best among the worst lah. Which one? Saya ingat 1999 yang di Pertuan Besar Negeri 9 pernah kalah dalam kes dia, Standard Chartered saman dia. Pernah ada mana-mana blue blood or golden blood sangkut dekat mahkamah syariah. Pernah? Bahkan ada kes di negeri entah berantah. Geng-geng tu telah pun menentukan keputusan mahkamah. Defendant tidak dibenarkan untuk hadir bersama dengan peguamnya. Dan keputusan telah diputuskan di dalam chamber mahkamah syariah. Dan tu bahaya kalau kan tanya tentang adakah perlu diperkasakan. Saya kata kita tak ada transparent dalam bab ni. Kalau hari ini kita boleh paling banyak, Ustaz Isa Deraman semalam kena 5,000 max tu. Max 5,000. Dia tak kena penjara ke? Dia tak kena. Dia tidak dibenarkan untuk bercakap selama setahun. Bayangkan kalau lepas daripada tu ditangkap dan dibuka caping tu. Caping tu. Saya jaga Parlimen Malaysia selama 2 tahun lah. Saya tahu tentang urusan tu. Dan bayangkan kalau katakan kena tangkap, tak ada tauliah, yang mana telah diminta 10 kali macam Dr. Abdullah Yassin 7 kali ya, 7 ke 10 kali minta, tak pernah nak bagi apa penjelasan. Kami tidak, we are not obliged to give you the reason or explanation. And then kemudian dia terpaksa, dia mengajar. Dan kemudian ditangkap, 10 tahun kena penjara sebab tak ada tauliah. Dan ingat, yang buat orang undang-undang tu bukan orang agama nanti. At the end of the day, yang akan buat adalah politicians. Most of our politicians adalah idiots. Most, ada yang cerdik. Tapi siapa yang most tu sendiri faham lah. Akhir sekali, dia akan tentukan. Ingat, sebab tu rang undang-undang itu bukan dibuat oleh di kalangan para sarjana, dan you mesti ikut apa yang kami tentukan di kalangan para sarjana Islam. No. Sebab mereka tu dipanggil sebagai lawmaker. Mereka adalah representatif di dalam parlimen, dalam dewan rakyat. Dan masuklah ke dewan negara. Dan ingat, dia akan melalui proses yang banyak ya. Yang berada di parlimen tu hanya buka caping ya. Details akan pergi kepada dewan undangan negeri, again kepada politician. Dia akan benarkan di peringkat tu. Dia kata caping ni nak pakai sampai mana. Okay, you nak letak 5,000 ke 30,000 ke 50,000 ke 100,000, terpulang kepada DUN.
Sebab tu bila orang orang bangkit bercakap tentang liberal, oh bercakap tentang liberal, orang kata, sebab tu labeling ni masalah. Dan masuk ke kelas saya ataupun kuliah saya, saya bukan tutup mata tak cakap semua benda. Orang agama dia tak boleh macam tu. Syekhul Islam Ibn Taymiyah, dialah juga yang menulis tentang akidah salaf. Dialah juga tentang fiqh. Dia juga yang menulis tentang siasah syar'iyah. Dia pergi ke berjumpa dengan Hulagu Khan. Ibn Taymiyah apa dimusuhi di Malaysia oleh Ayub Khan. Zaman dia dia berlawan dengan Hulagu Khan. Memang keturunan siang lah. Kesian kalau ada orang. Kan skrip dia sama. Dia ketika dia jumpa, dia kata jangan zalim rakyat. Engkau ni nak jatuhkan pemerintah. Ibn Taymiyah keluarkan shilling daripada jubah dia ataupun baju dia, dia kata ni, shilling engkau ni lebih berharga daripada kerajaan engkau dan mak bapak engkau. Aku hanya diminta untuk bercakap benar. Sebab tu untuk bercakap benar lah benda yang paling paling payah. Kadang mungkin saya boleh bercakap benar, selagi ada ramai datang itu ini, kita pun tukar pendirian kita. Lepas tu kita kata Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Senang untuk bercakap di sini. Orang dengar kita bercakap. Kita pula Allah Taala berikan fasahah, kita boleh bercakap. Saya dulu adalah debater di UIA. Dan saya juga kami sampai tahap kami menang di Piala Dunia debat bahasa Arab di Qatar. Di Doha. Sebab tu kalau cakap ni, orang yang tak ni pun boleh dengar lah. Jadi dia kita boleh bercakap. Nak diutilizekan di mana-mana ceruk parti itu boleh lah. Tapi Allah Ta'ala minta kepada kita cakap benar. Cakap benar. Sebab tu untuk belajar, untuk kita kuliah ni, mungkin di hadapan saya ada berbagai affiliation, political affiliation, tak ada masalah. Tapi kalau katakan dia ni, saya more to welcome lah. Sebab kita pun lama tak sparring debat. Zaman study tu. Kita boleh berbeza pandangan, kita boleh. Saya berikan pandangan apa yang saya beri. Dan tak semestinya diterima dan tak semestinya dipersetujui. Kadang-kadang saya nakal sikit, saya duk sindir macam tu je lah. Tapi kalau ada pandangan-pandangan berbeza, ia dialu-alukan. Sebab kita jangan menjadi orang yang seperti, apa kata Mak Saleh, ada masalah simpan bawah kapek. Tak, kita cakap tak berhati, okey, saya tahu. Ada perbezaan di situ, okey. Okey, jadi kita berbincang dalam bidang akademik. Sebab tu saya bawa benda ni ada sangat akademik. Tapi diselangilah dengan cerita-cerita ni bagi tak nampak berat sangat. Kalau dalam kelas mengajar tak boleh lah macam ni kan. Di sini boleh. Itu daripada segi ijaz. Okey, 5 minit lagi habis. Kita buka pada soalan. Bahagian dia kita ada nasikh dan mansukh. Nasikh dan mansukh adalah yang ini sangat penting. Antara yang terpenting iaitu apabila dia Al-Quran nasikh adalah benda yang menasahkan, kita mansuhkan. Mansuh adalah benda yang dimansuhkan lah dalam bahasa kita. Nasikh adalah benda yang datang yang replace dia tu tadi. Jadi nasikh dan mansuh. Ada ayat yang Allah Ta'ala sebutkan, Allah mansuhkan dia, ayat itu kekal, ayat itu kekal, hukum hilang. Ada hukum hilang, apa, ada ayat hilang, hukum pun hilang. Ada ayat itu wujud, hukum hilang. Contoh dalam surah An-Nisa. Dalam surah An-Nisa Allah Ta'ala sebutkan macam mana orang perempuan yang ditangkap untuk kerana berzina. Ayat yang menasahkan az-zaniyatu waz-zani, penzina lelaki perempuan dan penzina lelaki. Kenapa? Dalam surah An-Nisa Allah Ta'ala kekalkan arahan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dikekalkan dalam ayat, saya ingat pada muka surat yang kiri. Sekejap. Okey, dalam ayat yang ke-15. Wallati ya'tina al-fahishata min nisa'ikum fastashhidu 'alayhinna arba'atan minkum fa in shahidu fa amsikuhunna fil buyut. Apabila dah dikatakan salah, maka kekalkan dia ataupun buat apa kita panggil, kurung dia di rumah.
tetapi dimansuhkan dengan ayat az-zaniyatu waz-zani. Ayat ini kekal, hukum dia mansukh. Kadang-kadang bila orang dia tak tahu benda ni, tengok ayat ni disebut dalam Quran. Sebut dalam Quran. Macam ada orang kita dia baca hadis. Dia tahu hadis ni ada dalam kitab. Kitab apa? Kitab hadis pada dipalsu. Yeah. As long as ada dalam kitab, jalan. Tak salah. Dan dia akan tengok nanti ada benda-benda yang agak detail tentang lafaz am apa semua ni, kita akan pelan-pelan lah. Walaupun benda tu, kalau benda tu sangat berat, dia memerlukan kepada ilmu-ilmu alat yang lain, mungkin kita skip. Yang seterusnya, perbahasan yang kedua, iaitu berkaitan dengan tafsir. Tafsir ini sangat penting. Tafsir itu dia menunjukkan banyak benda. Ada tafsir dan ta'wil, apa beza? Kemudian cara, sejarah ilmu tafsir. Sejarah ilmu tafsir. Untuk orang tahu tentang kenapa dia kata macam ni, kenapa dia kata macam ni, dia perlukan kepada sejarah. Apa yang beza antara di zaman Nabi, sahabah, tabi'in, atba'ut tabi'in, bagaimanakah pembahagian tafsir? Ada tafsir bil maksur. Dalam tafsir bil maksur pula ada banyak. Ada yang apa, yang paling awal At-Tabari, apa beza Tabari dengan Ibn Kathir, dan kemudian datang dengan tafsir berra'i yang macam-macam, yang masukkan dalam tafsir berra'in pandangan dia, idea dia. Kadang masukkan dengan apa, mathematics. Ar-Razi sebagai contoh. Ar-Razi dia tulis Mafatih Al-Ghaib, kitab dia. Mafatih Al-Ghaib, kunci-kunci benda-benda ghaib. Sehingga kan sebahagian yang menulis tentang dia kata kul fihi kulli syai, fihi kullu syai, padanya ada semua benda. Dalam kitab tafsir dia tu tebal, ada semua benda. Satu je tak ada, tafsir. Dia bincang semua benda ni pergi. Tafsir. Tapi di kalangan sarjana moden dia kata tak, perkataan tu tak tepat. Fihi kullu syai, fihi kullu syai, padanya semua benda, termasuk tafsir ada. Ada, tapi kadang-kadang bila dia punya, kita panggil tatawul, dia panjangkan perbincangan tu, nampak macam sat macam ilmu buku apa, engineering, kadang macam buku sains, kadang macam buku mathematics. Itu yang menyebabkan ada pandangan, ialah pandangan manusia, bukan hukuman Allah pun terhadap kitab tu. Orang baca begitu pandangan. Sebab itu bahasa ini memainkan peranan yang penting. Selalu saya kata bahasa Arab ni dia tu bahasa yang sangat unik, berseni. Apabila kita deal dengan dia, dia memerlukan orang yang sangat berkemampuan. Contoh dalam bahasa Melayu sekalipun, bila saya kata salat tak payah, apa maksud? Salat tak perlu lah, kan? Tak perlu. Boleh juga dipahami salat tak payah, salat tak susah. Kan ayat dia sama, kadang-kadang tone, kadang-kadang siapa yang nampak, kadang dia bergantung kepada nilai intelektual dia. Begitu juga teks dalam Quran dan hadis. Bila kita, oh dia salah faham nampak ni, jangan beza, oh dia ni sesat masuk neraka habis semua. Relax lah dulu, kita deal dengan manusia. Kita deal dengan manusia, manusia ada perasaan. Kadang-kadang bila dia tulis tu, dia ada masalah keluarga, dia demam, akan ada kesan pada penulisan dia. Kita deal dengan manusia, sebab tu agama ini deal dengan manusia, dia bukan deal dengan malaikat. Bila tengok orang salah, kita pun kadang-kadang ada cepat nak judge. Tapi bila kita balik, astagfirullah, mungkin dia ada masalah lain ke. Kita time yang nak judge tu pun kita manusia. Jadi fahami dia manusia, dia bukan malaikat. Lepas tu ada Syekh Al-Islam Ibn Taymiyah, orang kata dia keras. Tapi dia ada satu buku namanya Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Raf'ul Malam maksudnya mengangkat celaan. Maksudnya angkat orang cela, dia angkat buang. Maksudnya memberikan excuses kepada para imam-imam yang terkenal. Bila dia tengok, oh pandangan ini nampak macam tak kena dengan hadis, mungkin sebab tak sampai hadis tu kat dia, mungkin dia faham kod lain. Dia yang tulis buku nak bagi cadangan kat orang. Ada orang lain tulis buku nak bagi hentam sama dah. Jadi di dalam tafsir dia ada banyak. Ada tafsir tahlili, tafsir yang detail, maudhu'i, bercakap tentang, contoh dia nak cakap tentang sabar, dia akan kumpulkan semua ayat sabar, apa kaitan keseluruhannya. Apakah metod terbaik dalam menafsirkan Al-Quran? Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis, dengan pandangan sahabah, dengan pandangan tabi'in, yang itu kita akan sebutkan. Dan yang bab yang terakhir adalah pengenalan kitab tafsir dalam bahasa Melayu.
Sebab tu kadang-kadang dia tidak jadi detail macam dulu kerana mungkin tak mau berat sangat. Dan yang yang bahagian D itu adalah penyelewengan dalam tafsir Quran. Kita tahu yang mana betul. Kita juga sebab tu kata Arab ma'rifatu syai' bi diddiha. Mengetahui tentang hakikat sesuatu itu dengan salah satu daripada caranya adalah dengan mengetahui yang lawan daripada dia. Warna ni apa? Ini bukan hitam. Maksudnya dia kemudian putih. Ataupun kita mengetahui yang itu, sesuatu itu dengan yang berlawanan dengan dia. Kita belajar tafsir bil ma'thur, kita tahu ada orang menyelewengkan hadis, menyelewengkan penafsiran Al-Quran. Sebab itu dia tak boleh sesuka hati. Siapa ketika itu Abu Bakar menyebutkan bagaimana ada seorang perempuan tua tanya kepada dia tentang tafsir ayat Quran. Dia terdiam. Dan orang kata, pasal apa Abu Bakar tak boleh jawab? Abu Bakar jawab apa? Ayyus sama'i tadhilluni wa ayyul ardi taqilluni idza ana atakallam an kitabillahi ma la a'lam. Langit mana nak payung aku, bumi mana yang nak apa menampung aku sekiranya aku bercakap tentang Al-Quran, apa yang aku tak tahu. Jadi kadang-kadang ada orang macam contoh kaum Melayu kita. Rasul Melayu. Bila dia baca Yasin wal Quran al-Hakim innaka laminal mursalin. Itu orang baca Yasin dan demi Quran yang Al-Karim innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau adalah rasul. Kau tu sayalah. Kau tu sayalah. Dia kata, jadi saya rasul lah. Habis tu kalau kau tu kepada saya pula, jangan salah parking, jangan salah parking, kata dia. Dalam YouTube. Dia sebut, dia bukan main-main. Saya bukan reka dia punya ni. Dia kata jangan salah parking ayat tu. Ayat tu tuju pada saya. Allah Ta'ala rezeki kita otak ni kadang-kadang kita guna. Tengok ayah Pin. Bukan saja Nabi, Tuhan. Yang datang tu bukan orang-orang calang-calang. PhD holders tak sikit. Untuk tengok muka dia jadi ketua kelas pun kita tak gamak nak. Tiba-tiba bawa jadi Tuhan. Sebab tu akal ni Allah Ta'ala bagi ni nikmat terbesar. Nikmat terbesar. Kalau Allah tak bagi kita akal yang sihat, tak boleh pergi. Tolonglah kalau lah dia boleh. Adalah nampak macam jambang sikit, pakai jubah, pakai serban, duk kita nampak lah dia punya haibah tu. Duk kata dia menjadi apa, Tuhan kepada Tuhan di langit. Tapi bila turun-turun orang tangkap gambar duk ada di kedai kopi minum isap rokok Marlboro. Mungkin di langit tidak ada Marlboro. Jadi terpaksa turun ke bawah mencari Marlboro. Sebab itu dia perlu menjadikan kita cerdik dan kita ada awareness yang banyak. Sebab bila orang belajar Quran, dia tak hanya terhenti pada satu benda. Quran itu pergi pada semua, menampakkan bahawa dia adalah orang yang sangat Quran telah merubah dia. Sebab tu kita Amr bin Al-As ni antara yang lewat masuk Islam. Lewat masuk Islam. Dan dia juga lah antara diplomat yang terhebat. Bila orang-orang yang besar tu dia tak boleh nak terima awal sebab dia akan rasa macam standard sama dengan hamba. Menyebabkan apabila dia berjalan, dia baru masuk Islam, bila orang nak wuduk, dia tayammum. Menyebabkan sahabat-sahabat yang lama tengok palat Amr bin Al-As balik-balik abad kat Nabi, sedangkan time tu ada air. Dia baru saja masuk Islam. Akhirnya Nabi kata, pasal apa engkau tayammum, kau tak wuduk? Dia kata, malam tu sejuk Rasulullah. Aku dengar dalam Quran Allah kata fala taqwala taqtulu anfusakum, jangan bunuh diri kamu. Sejuk. Kita ni pun kalau mungkin kebanyakannya duduk pernah belajar tu di negara empat musim. Bangkit subuh. Tak payah kata mandi, nak wuduk tu ya Allah. Nak keluar daripada duvet tu pun fikir 5 kali. Ya. Bayangkan dia jaga diri dia. Itu wala taqtulu anfusakum. Nabi gelak, Nabi tengok dia. Maksudnya Nabi setuju dengan pandangan dia. Sebab tu dia baru saja masuk Islam, dia dah ada kecerdikan yang ada datang daripada Al-Quranul Karim. InsyaAllah semoga Allah jadikan kita yang kita belajar ni teknikal. Dan dia akan masuk juga ke dalam benda-benda tafsir ni, menyebabkan kita lebih cerdik.
pertama. Amin. Yang kedua, menyebabkan kita ni satu cerdik, alhamdulillah. Tapi asasnya untuk kita lebih dekat dengan Allah Azza wa Jal. Kalau kita belajar menyebabkan kita lebih jauh, sangat rugilah. Akhir sekali, qad aflaha man tazakka. Berjayalah bagi orang yang mensucikan diri dia, dia deal dengan Quran dan Sunnah, dia lebih dekat dengan Allah dan juga lebih dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya buka pada soalan kalau ada. Kalau tak ada, insyaAllah kita sambung pada kuliah akan datang. Semoga Allah rahmat kita. Nas'alullah ja'ana wa ja'alakum minalladhina taba'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Nas'alullah ja'ana man muttabi'i bil-kitabi wa sunnah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Shadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.